Giovanna Milana merupakan salah satu pemain penting di Red Sparks yang bahu-membahu bersama Megawati. Megawati dan Milana merupakan pemain asing Red Sparks musim ini. Keduanya sama-sama menjalani musim pertama di Liga Voli Korea Selatan atau V-League. Milana atau yang disakrab disapa Gia merupakan pemain berusia 25 tahun dari Amerika Serikat yang memiliki darah Italia. Gia merupakan pemain yang kenyang pengalaman bermain di luar negeri. Setelah bermain di level kampus bersama Universitas Maryland pada 2016 hingga 2017 dan Universitas Baylor pada 2018-2019 hingga 2020, Gia merantau ke Eropa. Pemain berposisi outsider hitter itu mendapat beasiswa atlet dan memiliki gelar akademik berupa sarjana wira usaha dan inovasi perusahaan di University Maryland. Sedangkan di Universitas Baylor, Gia mengenyam pendidikan pemasaran manajemen dan bisnis. Dikutip dari situs Volleybox, Gia bermain di Prancis, Kuba, dan Italia. Klub PSD Ajax Venlis menjadi klub pertama Gia di luar negeri. Gia hanya bermain satu musim, tepatnya 2020-2021. Pada musim yang sama, Gia kemudian beranjak ke Kuba membela klub San Janeiras di La Capital. Semusim berselang, Gia kembali ke Eropa, namun kali ini menjadi tujuan adalah klub Italia, Itas Ceccarelli, Megane Reco. Satu klub lain di negeri Pisa yang diperkuat Gia adalah CD Atal Masos yang diperkuat pada musim lalu. Red Sparks menjadi klub asal Asia pertama yang diperkuat Gia dalam karir di arena voli. Gia tak canggung menjalani debut di Asia menjadi pemain penting Red Sparks bersama Megawati. Gia dan Megawati berbagai penghargaan pemain terbaik atau MVP dalam 4 pertandingannya memenangi Red Sparks dari 6 laga yang sudah dijalani. Bersama dengan Megawati, Gia juga masuk dalam daftar 10 besar pemain yang paling produktif. Megawati mengumpulkan 138 poin dalam 6 laga dan masuk peringkat 3, sementara Gia menyumbang 101 poin, ada di posisi ke-9.